Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amalan yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah amalan pribadi sendiri, yang mana dijasakan langsung oleh almarhum Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin. Tujuan dan niatan mengamalkan amalan ini karena ingin mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niatan lain, dan maka dari itulah rezeki akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan niatan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa Anda semua. Dan untuk amalannya, yaitu cukup membaca yang pertama, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bacalah sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacalah sebanyak 100 kali. Dan zikir yang ketiga, membaca sallallahu ala Muhammad. Bacalah sebanyak 100 kali. Dan untuk cara mengamalkannya, bacalah amalan ini setiap kita selesai melaksanakan sholat tahajud di jam-jam sepertiga malam terakhir. Namun, sebelum mengamalkan amalan ini, alangkah baiknya kita bertawassul terlebih dahulu kepada yang pertama, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga, kedua orang tua kita, dan yang keempat, almarhum Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin. Amalkanlah amalan ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan atas izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, jika kita mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, apapun segala hajat yang kita inginkan akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni, rezeki kita dilancarkan, taubatan kita diterima, hutang-hutang segera dilunaskan, dan kita selalu dalam lindungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Anda yang selalu mengamalkan amalan ini dan selalu melaksanakan sholat tahajud, semoga selalu dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.